Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk topik baru iaitu kenali tambah. Cikgu harap murid-murid semua bersedia dengan buku teks matematik jilid 1. Baiklah, objektif pembelajaran pada hari ini adalah boleh menambah nombor. Kriteria kejayaan adalah boleh menulis ayat matematik tambah. Mari kita kenali topik tambah. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 56 dan 57. Apa itu tambah? Tambah adalah jumlah dan kesemuanya. Ini adalah simbol tambah. Apabila kita tambah, bilangan akan menjadi lebih banyak. Buka buku teks muka surat 56. Ada 4 bola di dalam bakul. Saya masukkan 1 bola lagi. Berapa jumlah bola? Kita tengok slide seterusnya. Okey, kita nak cari berapa jumlah bola. Bola tadi ada 4 biji. Kemudian kita masukkan 1 biji bola lagi. Jadi ada 5 biji bola kesemuanya. 4 tambah 1 jadi 5. Jumlah bola jadi 5 biji bola. Contoh yang kedua, buka muka surat 57. Berapa kucing semuanya? Tiga kucing. Kita akan cari berapa kucing. Ada 3 ekor kucing sedang bermain. Tiga kucing sedang bermain bola. Kemudian ada 2 ekor kucing lagi. 3 dan 2 jadi 5. 3 tambah 2 sama dengan 5. Okey, ayat matematik. Ayat matematik ialah ayat yang ditulis dengan nombor dan simbol. Contoh, 3 tambah 2 sama dengan 5. Okay, yang ini adalah simbol tambah. Manakala, yang ini adalah simbol sama dengan. Dia ada 2 garis. Sama dengan. Okay, contoh seterusnya. Ini adalah Nazmi. Nazmi ada 2 kotak air Milo. Ini pula adalah Mira.
Mira juga ada 2 kotak air Milo. Berapa jumlah air Milo? Ayat matematiknya adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. 2 tambah 2 sama dengan 4. Tugasan kenali tambah, buka aktiviti. Buku aktiviti muka surat 69 hingga 71. Kita tengok aktiviti 1. Lengkapkan jawapan. Okey, contoh soalan A, 3 dan 2 jadi berapa? Cuba kamu selesaikan. Aktiviti yang kedua, warnakan perkataan yang betul. Okey, tengok contoh B. Ada 3 belon besar dan 3 belon kecil. Bakikah semua belon? Ada 6. Yang mana satu? Bakikah semua? Warnakan. Aktiviti yang ketiga, ke surat 71. Okay, aktiviti tiga yang pertama, tulis simbol tambah dan sama dengan. Soalan yang kedua, tulis ayat matematik. Contoh, 3 dan 5 jadi 8. Jadi ayat matematik, 3 tambah 5 sama dengan 8. Okey, sekian. Terima kasih. Jangan lupa hantar tugasan dan isi kehadiran. Selamat belajar.